Ya boleh, enggak ya enggak. Oke kawan-kawan, kita hari ini meluncur dari hotel menuju Karangrejek, terus ke Ombelik, dan juga kita akan lanjut ke Parangtritis, Pantai Selatan. Nah, ini peserta-peserta dari Tanah Siang Selatan. Lagi-lagi kami, Uleo, datang ke kota Jogja. Ya, kami hormati Bapak Lurah Kalurahan Rejek, yang kami hormati Bapak Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan Rejek Tirta Kencana, yang kami hormati Lurah Desa Pulung Anggayan, Pak Desa Oreng, dan Pak Desa Datah Pentul. Mohon maaf, mungkin kami salah satu, mohon maaf. Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Malung Raya, Provinsi Kalteng, dan semua rombongan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu peratu yang kami hormati. Yang pertama, mohon maaf kami selaku pembawa acara, bila nanti kami menyampaikan mengenai acara banyak yang berperan kami mengikuti. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, semua yang kami hormati Bapak Lurah Karangrejek, yang kami hormati Direktur dari... Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf kami Pak Lurah. Jadi kami ada kegiatan BIMTEK kemarin dalam rangka peningkatan aparatur pemerintahan desa, PKK, BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat di situ. Nah, jadi gagasan ini adalah ide dari tiga kepala desa. Mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Yang ada di tempat ini, di sebelah saya ini ada Bapak Sawani. Beliau ini kepala desa Datah Koto. Di sebelah Pak Sawani ada Pak Loyar. Di sini beliau kepala desa Oreng. Dan ada hadir juga di tengah kita Bapak Haji Jalan SPDMM. Beliau ada di sana. Jadi tiga kepala desa ini kemarin bersepakat ingin melaksanakan BIMTEK untuk peningkatan kapasitas pemerintahan desanya, seperti itu. Jadi pada saat ini yang hadir ikut dalam kegiatan ini adalah para kaur dan kasi di kantor desa, dan juga ada anggota DPD, anggota PKK, dan juga saya sangat apresiasi kepala desa ini menghadirkan juga pendamping desa. Sambil sebenarnya saat ini sudah free, kita sudah sangat lepas dari kegiatan BIMTEK. Nah, jadi pada saat kita berbincang, sangat disayangkan jika kita tidak melihat sesuatu yang itu juga mempunyai, kita ini mempunyai potensi yang sama seperti itu dalam hal air bersih. Begitu saya lihat di internet, itu langsung saya sampaikan kepada ketiga kepala desa ini. Rekan-rekan ini sangat setuju untuk kita coba sambil main ke Karangrejek, gitu. Seperti apa sih, bagaimana sih gitu BUMDES yang menangani air bersih. Sebenarnya kita di sana juga punya yang namanya air bersih, cuma mungkin kami sangat jauh tertinggal bagaimana sistemnya, penerapannya, seperti yang dilaksanakan oleh BUMDES di Karangrejek, yang bisa mendapatkan apa, memberikan PAD desanya per tahun saya lihat itu 6 miliar kan, sangat luar biasa. Menyita waktu Bapak sekalian karena persiapan mungkin serba dadakan semua, tapi itu salah satu contoh pelajaran buat kami juga dalam hal yang selamat datang dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak dan Ibu nanti bisa sesuai. Sebenarnya ini kita sharing bersama aja Pak. Okay.
Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian di sini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami dalam menanggapi, menyediakan tempat. Mohon maaf ini cuma air putih itu, karena Pak Eko ini mendadak sekali, sebenarnya kan ada regulasi. Pak Eko juga sudah baca seperti itu. Kami mohon maaf sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, kasih pembimbingan Kecamatan Tanah Siang Selatan. Selatan. Yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Kepala Desa dan Bapak-Bapak itu tamu dari Kalimantan. Mohon maaf, barang dari ruang pertemuannya ala kadarnya, karena memang kita tidak siap, biasanya kita terima di aula. Dan ini akan keberadaannya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita berbicara tentang BUMDES atau BUMKAL, kalau di Jogja BUMKAL, kalau mungkin secara nasional BUMDES. Sepeda motor tahunan, dan juga pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kita bisa layani itu semua. Sehingga dalam artian satu tempat, kami bisa melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Yang menjadi andalan memang kami ada di air bersih atau air minum, yang ini kita ambil dari sumur dalam. Air minum ini dimulai tahun 2009, tadi sudah sampaikan, dengan satu unit sumur yang pada waktu itu kita menggunakan kepada konsumen pada waktu itu baru sekitar 125 orang. Nah, ketika tahun 2000-an memang sudah agak berkembang. Pada saat itu Kabupaten Gunung itu merupakan daerah kering dan kesulitan, sehingga permasalahan yang besar pada waktu itu adalah masalah air. Di mana di wilayah Jogja terkenalnya Gunung Kidul itu adalah karena kekeringan, sehingga pantai nggak begitu menarik pada waktu itu. Tetapi ketika masalah bagaimana untuk bisa mencari bantuan berupa air minum, dan bahkan pada waktu itu untuk PDAM saja masih belum menjangkau ke tanah. Jadi PDAM itu perusahaan air minum miliknya daerah, baru masih sebatas wilayah kota, jadi belum terjangkau air minum. Nah, keadaan ini justru kita pandang menjadi peluang bagaimana kita bisa mengelola air minum. Pada waktu itu memang masyarakat kita secara umum ini menggunakan air sumur gali dengan kedalaman kurang lebih 30 meter, sehingga cukup berat untuk mencari air satu ember itu cukup dalam. Sehingga di waktu itu, maka pada tahun 2007, pemerintah kabupaten, pemerintah Aura mendapatkan pengukuran sumur dari pemerintah dengan jaringan rumah sebanyak 125 jaringan. Dan pada waktu itu pun juga masyarakat masih agak sulit ketika kita minta untuk beralih ke sumur, ke air kita. Karena selama ini masyarakat sudah dicukupi kebutuhannya dengan air sumur yang dengan menimba. Kalau sini bahasanya nimba. Pakai tampar. Itu sehingga pada waktu itu untuk memenuhi 125 sambungan rumah itu juga kita sulit untuk sosialisasinya kepada masyarakat, karena sudah terbiasa dengan kondisi itu. Tapi lama-lama akhirnya juga masyarakat bisa merasakan bahwa sewaktu-waktu putaran air sudah keluar, akhirnya target 125 ini terpenuhi, sekalipun dengan berbagai upaya. Mungkin dengan waktu itu tanpa ada biaya sambungan rumah Pak ya waktu itu. Kalau motor ada masih kecil, dan itu pun masih bisa dibayarkan beberapa kali agar masyarakat mau memasuki itu. Pada saat awal dengan satu sumur dengan 125 sambungan, layanan dilakukan oleh pengurus di Balai Kelurahan pada sore hari, hanya beberapa hari dalam satu bulan. Jadi untuk pembayaran itu dulu kita numpang di Balai Kelurahan, konsumen datang, atau kita berikan kesempatan bendahara untuk menerima layanan di rumah.
Karena pada saat itu semua yang terlibat ini adalah pengabdian. Seperti Pak Lurah yang pada waktu itu masih belum jadi lurah, beliau juga menjadi pengurus dengan mencari material-material yang diperlukan, dan itu pun biaya operasionalnya masih belum ada biaya operasional. Sehingga pembayaran masih di rumah, terus pada awal pengurusan pengusut tidak mendapatkan honor. Ini di tahap awal. Terus tahap yang kedua, operasional semua dan menggunakan bak penampungan dengan gratifikasi. Jadi air kita ambil dari tanah, kita naikkan di bak penampungan, lalu dari bak penampungan kita alirkan ke sambungan rumah. Pada saat itu masih tidak masalah karena masih 125 orang dengan 24 jam. Pada awal pengembangan ada keringanan biaya sambungan. Ini masih kita masih tetap promosi. Kita masih mengajak masyarakat untuk beralih daripada harus nimba sumur yang dengan kedalaman 30 meter, maka kita tawarkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan pada masyarakat. Pada saat ini wilayah PAP mencakup 4 kelurahan, 1 kelurahan Karangrejek sendiri, lalu yang kedua kelurahan Sinaman sebelah timur di desa ini, sebelah selatan ini Cibuat itu meskipun masih kecil, dan sebelah utara itu di desa Baliarjo. Ini ada 4, memang terbesar ini di Karangrejek sendiri. Sinaman ini kurang lebih ada sekitar 400 sampai 500 sambungan rumah. Lalu Duet ini kira-kira baru sekitar 10 karena di sana sudah ada pam sima sendiri yang dibuat. Baliarjo ini juga ada sebagian yang ke kita, ini di jalur ke arah kota ini yang dekat dengan jalan raya. Perkembangan PHP dalam perjalanan waktu konsumen semakin banyak dan kemampuan sumur perlu ditingkatkan. Pada tahun 2018 menambah sumur lagi di sebelah barat sumur yang lama. Di tahun 2018 kita sudah merasakan bahwa sumur satu sumur kita sudah tidak mampu memberikan layanan. Maka tahun 2018 kita mengebur sumur lagi di sebelah sumur yang lama. Dengan menggunakan sumur, maka diatur sistem operasi dengan siang hari dengan sumur langsung ke jaringan utama, yang harapannya dengan langsung ini tekanan ke konsumen lebih kuat. Lalu untuk malam hari kita pakai penampungan sehingga dengan gravitasi, karena kalau malam hari tingkat penggunaannya rendah sehingga khawatir nanti jaringannya kita akan nggak mampu menahan beban airnya. Di tahun 2020 dengan satu sumur sudah tidak mampu lagi. Pada awal tahun 2020 konsumen kita masih 1480-an. Sudah dirasa bahwa air kurang lancar, padahal permintaan sambungan baru masih banyak. Maka dilakukan pengeboran sumur di tahun 2021 yang sampai sekarang sudah jadi tapi belum kita operasionalkan. Melakukan rekayasa jaringan sumur yang memungkinkan untuk bisa menggunakan dua sumur secara bersamaan, menambah daya listrik yang mampu menggerakkan dua sumur secara bersamaan. Di tahun 2020 ini kita modifikasi untuk dua sumur kita jadikan satu dengan bypass di pagi hari dan sore hari. Karena kalau satu sumur sudah tidak mampu lagi mencukupi konsumen yang sampai sekarang konsumen kami sekitar 1.900-an. Itu tidak cukup satu sumur, harus dua sumur di pagi hari. Nah, ini operasional dengan operasi satu sumur masih dirasa kurang. Pelayanan air kita menggunakan tiga cara. Pagi jam 4 sampai jam 8 kita mainkan dua sumur sekaligus. Dua sumur ini produknya sekitar 26 liter per detik. Ini masih mampu untuk memberikan layanan sekitar 2.500 konsumen. Lalu di siang hari jam 8 sampai jam 15 kita menggunakan satu sumur dengan juga tetap dengan bypass. Lalu untuk malam hari jam 19 atau jam 7 sampai jam 4 pagi kita menggunakan sistem gravitasi karena konsumen air di malam hari tidak begitu banyak, sehingga dengan gravitasi kita masih mampu memberikan pelayanan dengan baik.
pengelola PAB jalan operasional ditangani oleh satu orang direksi. Mohon maaf, ini bahasanya dari permennya seperti ini ya. Jadi bahasanya itu mendarat ada direktur, ada direksi ya. Karena kita memiliki permennya seperti itu. Lalu bendahara masing-masing satu orang, petugas satat meternya dua orang, petugas satat meter merangkap teknisi satu orang, petugas gudang merangkap satat meter satu orang, operator sumur merangkap satat meter satu orang, dan tim teknisi tiga orang, petugas perawatan listriknya satu orang. Sistem kerja kami untuk yang catat meter dan teknisi ini berdasarkan pekerjaan. Artinya tidak harus yang bersangkutan itu di kantor setiap hari, tetapi ketika ada permasalahan, ketika pada waktunya mencatat meter, ini yang bersangkutan harus bisa menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa? Karena memang honor yang disampaikan Pak Lurah tidak seberapa, sehingga diharapkan yang bersangkutan masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kebutuhan rumah tangganya, sehingga di sela-sela itu mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan pelayanan lain. Jika sudah biasa kita kerja di malam hari, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 3, ketika ada permasalahan-permasalahan kebutuhan yang harus segera ditangani. Tarif harga untuk biaya abonemen kami setiap bulan Rp7.500. Pemasangan sambungan baru untuk masyarakat Karang Rejek dengan biaya Rp1.000.000. Untuk masyarakat di luar Karang Rejek dengan biaya Rp1.250.000. Untuk perkantoran dan perumahan Rp1.500.000. Ini berbeda karena masyarakat Karang Rejek pertama kali ikut menggali jaringan pipa. Jadi jaringan pipa utama pertama kali yang kita miliki itu ada yang menggali adalah masyarakat dengan sistem kerja bakti. Jadi anggaran yang ada tadi hanya sekedar untuk membeli pipa lalu dipasang. Ini yang menyelesaikan pemasangannya adalah masyarakat. Jika untuk masyarakat di luar Karang Rejek kita kenakan Rp1.250.000. Untuk perkantoran dan perumahan ini Rp1.500.000. Karena ini ada kaitannya dengan bisnis yang perumahan. Itulah di daerah sini juga banyak perumahan. Tarif harga per meter kubik kami 10 meter pertama itu Rp3.000. Untuk 11 meter sampai 12 dan 11 meter ke 11 sampai 25 itu dengan Rp3.500. Meter ke 26 sampai 40 ini Rp4.000. Dan meter 40 ke atas ini Rp4.500. Dengan tarif ini, yang dulu masyarakat kita memakai jasa dari perusahaan minum daerah, ini hampir sebagian besar masyarakat Karang Rejek dan sekitarnya beralih ke kita. Karena untuk yang di perusahaan air minum daerah itu kalau tidak salah biaya terendahnya itu adalah Rp4.500 dengan pemakaian terendah 10 meter kubik, sehingga biaya termurah pakai tidak kepakai untuk perusahaan daerah itu sekitar 62 sekian. Tapi kalau kita ketika tidak memakai ya yang bersangkutan hanya membayar yang Rp7.500. Ini kira-kira yang berkaitan dengan kegiatan kami, dan ini adalah yang kita sampaikan. Liku-liku kegiatan di media juga memang sangat bervariasi. Ada orang yang tidak puas dan kadang terjadi kebocoran yang tidak diketahui. Yang ini juga kita bebankan kepada masyarakat. Jadi ketika di meterannya itu bocor, otomatis pemakaian airnya itu melebihi dari yang dia rasakan, itu juga kita bebankan kepada yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan, konsumen juga harus merawat jaringan rumahnya, jangan sampai terjadi kebocoran agar tidak merugikan yang bersangkutan sendiri. Untuk keterlambatan, setiap bulan kita hanya kenakan denda Rp5.000 dalam satu bulan. Artinya kalau misalnya bulan Juni, bulan Mei kemarin tidak bayar, Juni tidak bayar lagi, yang Mei hanya kita kenakan Rp5.000, lalu yang Juni juga kita kenakan Rp5.000. Sirkulasi pendapatan kami per bulan kisaran 110 juta per bulan pendapatan dalam satu bulan. Sampai nanti biaya operasional yang tahun ini alhamdulillah kita mendapat keuntungan kisaran 500 sekian yang kita serahkan ke desa, dan di tahun ini 240 juta sekian. Ini sekedar informasi dan
mungkin yang kami sampaikan, tapi dinamika, variasi dalam layanan juga seperti itu, sehingga kadang-kadang masyarakat seperti apapun yang kita berikan tetap merasa tidak puas, dan ini merupakan tantangan bagi kami dan teman-teman bagaimana untuk bisa selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Sekian, mohon maaf sekali kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Kita kencang. Yang saya hormati seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Jadi ya kami setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Bumdes tadi, memang luar biasa. Karena kiat-kiatnya situ memang. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana dapat modal yang ada itu, ya kita tidak penyertaan modal tadi, maksudnya tidak apa, karena kan kalau kita penyertaan modal itu kita buat pengurus, sehingga penyertaan modal itu kan kurang. Nah kalau ini tadi kan 42 juta. Kerja sosial, kalau bahasanya kan kerja sosial dulu baru. Nah yang jadi kendala kita di siang tua, yang jadi kendala kita itu, yang namanya kerja sosial itu memang agak jauh. Nah memang susah. Nah karena mungkin ya pertama dulu orangnya tidak sebanyak di sini, di Jiraja desa kita berapa jumlahnya berapa ratus atau berapa ribu gitu. Nah, terus seperti desa ini kan berapa puluh ribu. Nah itu yang pertama. Dan kedua lagi, menumbuhkan sifat-sifat yang selalu bekerja sama itu memang agak susah. Nah itu jadi di situ kita nanti ya minta penjelasannya bagaimana agar masyarakat itu ya bisa lebih tinggi antusias mereka untuk membantu hal-hal yang bersifat buat pembangunan di desa. Karena kita kan tanpa disupport, tanpa didukung seperti lurah, ketua bumdes kan tidak mungkin bekerja sendiri, nah itulah. Nah, jadi supaya agar tumbuh rasa di masyarakat itu tentang membangun desanya, supaya apa yang kita bangun seperti bumdes bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mempersatukan salah satu menjadi teamwork anggota bumdes? Nah yang kedua, nanti kerjasama yang Bapak menyampaikan khusus direktur bumdes tadi, bahwa 6 bulan itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Hanya bekerja, seperti kerja bakti. Nah itu yang mungkin proses dari awal itu menurut saya itu tidak mudah. Karena itu menyangkut apalagi yang sudah berumah tangga ya. Nah, dia harus memikir keperluan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tetap bisa bertahan berjuang selama 6 bulan. Nah yang kedua, nah, bicara masyarakat, tentu masyarakat ini ada yang tidak puas dengan layanan kita. Berbagai macam pola pikir masyarakat terhadap, bahkan ada yang tidak suka dengan hal-hal itu. Jadi bagaimana cara direktur bumdes beserta anggota yang lain untuk memberi strategi, untuk memberi apa, kesadaran masyarakat itu supaya mereka tetap bisa bergotong royong. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Selamat siang.
Terima kasih, mungkin dari dulu ya, biar Pak Direktur dan Pak Lurah nanti bisa menanggapi. Yang diberikan, kepercayaan yang diberikan. Dengan kondisi real yang ada, saya yakin secara kemanusiaan semua orang ingin juga memberikan kontribusi. Sehingga dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa sudah memberikan KTP sebagai hak atas warga. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa pada masyarakat. Permasalahannya sekarang, masyarakat mau beri apa kepada pemerintah kabupaten? Yang ini kita tidak bisa dengan uang semata-mata, tetapi pengakuan dan penghargaan. Trik yang kita gunakan memang pada awal tim yang masuk di dalamnya ini adalah mereka yang masuk kategori minimal menengah lah, artinya normal, mungkin sudah punya pekerjaan pokok sehingga kehidupan kesehariannya beliau sudah bisa tercukupi. Nah, dia diminta untuk ada pengabdian, dan pengabdian ini pun juga di-backup oleh pemerintah kelurahan. Sehingga dalam hal ini kadang-kadang pekerjaannya pengurus di-backup oleh pemerintah kelurahan, termasuk juga mungkin pembayaran. Ketika mungkin pengurus tidak sempat datang, mungkin bisa nitip pada pemerintah kelurahan, tolong nanti kalau ada yang bayar ini air, ini bisa diselesaikan. Sehingga yang penting kerjasama antara kelurahan, desa, perangkatnya, dan juga pengurusnya, dan juga support dari komite, dan komite dari Bamuskal atau Bamuskal BPD. Sehingga tidak ada suara-suara yang langsung mengkantor pada pengurus. Karena apa? Di satu sisi kalau melihat sirkulasi uang kami yang banyak, orang akan melihat kami kecah uang karena uang banyak. Bahkan sehari bisa sampai 10 juta pendapatan. Nah ini kalau dilihat dari luar, ini duitnya di bawah apa ya? Termasuk juga pemerintah kelurahan, kita sebenarnya punya pembukuan yang transparan. Siapapun silakan melihat transaksi kami sekian, dari aplikasi sekian, kami belanja sekian seperti ini. Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak percaya satu-satu. Nah ini pemerintah kelurahan dan juga BPD dan Bamuskal harus bisa memulai kami. Sehingga jangan sampai masyarakat dibiarkan menyakiti kami. Suara-suara itu adalah menyakiti kami. Ini harus dilindungi oleh pemerintah kelurahan dan semua perangkat, termasuk Pak Dukung dan Pak RT, karena setiap tahun bertanggung jawaban kita juga bersama Pak Dukung dan Pak RT, sehingga harapan kami Pak Dukung dan Pak RT itu tahu seperti apa sih sebenarnya. Termasuk juga kepada Bamuskal yang membuat kebijakan-kebijakan, dan ketika pada saat memimpin sidang dalam pertanggungjawaban, beliau pun juga harus memahami ini semuanya. Kepada strategi pada masyarakat, bagaimana pada saat acara kemasyarakatan, mulai dari Pak Dukung dan dari Pak RT, ini bisa membackup kami kepada masyarakat dan bisa mendorong kepada masyarakat bahwa air ini adalah kebutuhan kita bersama. Sehingga ketika ada kebocoran, gak usah kami harus keliling, itu masyarakat dalam laporan Pak airnya bocor. Karena kalau air ini bocor, nanti akan mengganggu semua suplai air di masing-masing konsumen, yang akhirnya juga yang kena kami selaku penanggung jawab dari pengelolaan air. Nah inilah satu kebersamaan. Di samping juga kami memang menganggarkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti yang ini, mungkin tidak lama lagi selama minggu ini kita akan memfasilitasi kelompok tani untuk mengadakan pembinaan penanaman bawang merah. Ini dibiayai dari anggaran yang ada di Bungkal pada masyarakat, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kami bisa memberikan stimulan berdasarkan persetujuan dan asisi dari pemerintah kelurahan, sehingga masyarakat juga merasakan apa yang kita dapatkan hasil dari kegiatan di Bungkal ini. Nah, kaitannya dengan pengabdian, saya yakin ketika seseorang itu dipercaya dengan katakanlah diminta untuk bersama-sama dengan pengawasan dan pendampingan, saya yakin nanti akan tumbuh rasa pengabdian. Oh, kita ini
ingin juga meninggalkan sesuatu pada generasi kita. Dan ini kami di sini sudah yang kedua, karena tahun 90 sampai tahun 2000 kami juga sudah ada di kegiatan yang sama, yang pada waktu itu namanya masih Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam UNSP pada waktu itu. Sehingga ini yang kedua, yang sebenarnya kami sudah masanya istirahat, tapi karena Pak Lurah ini minta saya, bahkan sampai jam 12 malam di rumah saya, ya sebatas saya mampu lah Pak, kami minta. Dan ini yang kemarin, ini yang periode kedua, ini insya Allah nanti sampai dengan tahun 2028. Jadi masih ada 5 tahun ke depan ini yang periode kedua. Barangkali itu Pak, saya yakin masih ada Pak orang-orang yang memang punya nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat, dan juga orang-orang yang ingin juga memberikan sesuatu. Pada dasarnya masyarakat itu pengen memberikan kontribusi, cuma kadang-kadang penyampaiannya yang tidak pas, kadang-kadang juga yang warnanya yang tidak seperti yang kita harapkan. Saya yakin masih banyak orang yang ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang lain, dan kepada pemerintah di sana masing-masing. Itu mungkin sementara kita berharap. Semuanya itu untuk tim saya. Nah, kemudian ketika pembentukan BUMDES, pengurus BUMDES lama diganti, ini memang kami isi orang saya semua, Pak. Karena untuk pengkondisian ini akan sangat gampang. Tapi kalau memang bukan tim kita, barangkali nanti setiap ada yang harusnya off the record bisa keluar mengembang, kemudian terjadilah fitnah. Itu saya kira di mana-mana wajar. Tapi ada juga yang memang bukan dan kita masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memilih tokoh yang memang sudah berpengalaman dan punya pengaruh di masing-masing wilayah. Yang saya pun termasuk Pak Astuki ini, mungkin kalau ngomong di wilayahnya banyak orang hormat, menghargai. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang lainnya, ada yang lainnya. Sehingga sebelum saya masuk di sini tahun 2019 itu terjadi kemacetan. Ini sebagai contoh saja, Pak. Ada kemacetan UMKM kami itu sekitar mungkin mendekati di angka hampir 300 juta. Dalam jangka 2-3 tahun sudah bisa ini orangnya super susah, Pak. Super susah. Sebenarnya kondisinya adanya memang ada budaya malah ini uangnya punya di sana Jawa, ini juga punya masyarakat. Nah, ketika kita merekrut salah seseorang yang memang berpunya pengaruh, ini ternyata semuanya bisa tertarik sampai hari ini. Dari uang itu ada yang macet 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ada Pak yang masuk. Akhirnya semuanya bisa kami tarik, karena itu memang beruang milik rakyat. Nah, itu sebagai contoh tembok yang telah kami bentuk. Kemudian tentang pelayan, Pak, sebelumnya kita juga di pemerintah desa mengadakan program istilahnya titik warga. Setiap semester kami di masing-masing, kami punya 7 padukuan. Ini kami hadir di situ. Nah, warga masyarakat semuanya hadir, mereka bisa memberikan kritik saran kepada saya. Memang itu kadang-kadang menyakitkan, Pak. Tapi disitulah untuk menetralisasi ketika ada suara-suara sumbang. Menurut saya kadang-kadang, apalagi sekarang karena kemarin baru musim COVID ya Pak, mungkin jalan saya di semua desa hancur rusak. Itu sebagai alat mereka, senjata mereka ketika kami tilik warga, ketika kami mengadakan pertemuan keliling. Mereka sudah membawa bahan untuk nanti disampaikan ke pemerintah desa. Yang lainnya dan yang terkait dengan pembangunan, kenapa kemarin kok air malah dinaikkan, yang sebelumnya Pak Lurah ini kan malah menurun, kok ini di Bapak Lurah kok dinaikkan lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan tilik warga ini tentunya kita bisa menyampaikan toh ini kita ketika mau menaikkan ini bukan kemauan Pak Lurah, bukan kemauan BUMDES. Kita tawarkan kepada BPD tadi, kemudian kita mengadakan musyawarah desa. Yang kita hadirkan adalah Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, juga tokoh masyarakat. Nah, mereka kita tanya, ini bagaimana air kita naikkan dengan alasan operasionalnya karena memang tidak sampai.
kemudian juga untuk meningkatkan PAD di desa. Yang PAD ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa dari hasil PAD ini seperti ada dana pendidikan, dana sosial, memang benar-benar kami salurkan, Pak. Sehingga mereka paham, tahu, akhirnya juga mereka bisa terima. Wajar ada satu dua yang memang kontra itu tidak bisa terima, Pak. Tapi kan akhirnya lama-lama mereka ikut. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Jadi selain pelayanan pilih warga ini menurut saya sangat bermanfaat sekali. Jadi kritik saran kinerja daripada pemerintah desa. Ada yang mungkin ini selaku Pak Ululu kadang-kadang dikritik, Pak itu bangunnya kok tetap balanya tidak sesuai dengan spek dan sebagainya. Kemudian ada nama-nama pembangunan yang harusnya sekian, kok realisasinya sekian dan sebagainya dan sebagainya. Ini masukan kritik buat kami yang memang ke depan akan kami benahi dan akan lebih baik. Kemudian Pak Urkasi yang lainnya sama, Pak, ketika memang ada masukan. Nah, ini seiring berjalan waktu, 1 tahun, 2, 3 tahun, ketika ada pertemuan, sudah enak, Pak. Tidak banyak lagi ada kritik dan saran, karena mereka pemahaman-pemahamannya sudah diberikan pemahaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Jadi, sebagai tambahan, jadi ini Pak, di Karangrejek itu kan ada 7 padukuhan. Kalau sana namanya apa ya? Kalau di sana di bawah kelurahan, di bawah kelurahan, itu ada dusun, kepala desa. Nah, kampung atau ada kepala kampung atau kepala dusun, ya, itu. Iya, kampung padukuhan itu kepala dusun. Iya. Itu kan Karangrejek ada 7 padukuhan. Di tiap padukuhan aja namanya balai padukuhan. Seperti balai desa tapi hanya sebutnya padukuhan. Nah, itu pemerintah Karangrejek alhamdulillah itu sebagai program unggulan yang mungkin wilayah lain ya meniru, Pak. Jadi pilih warga itu sebagai ajang untuk boleh katakan menggali informasi termasuk evaluasi. Jadi ada informasi tentang APBK, tentang kita menggali saran masukan itu lewat pilih warga. Pilih warga itu dari desa itu hanya Pak Lurah, Ketua DPD atau Baruska, Direktur Bukal, semua Pamong, dan Ketua-Ketua Lembaga. Memang untuk menghadiri pilih warga itu harus siap betul telinganya, Pak. Kalau tidak siap telinganya, buat kita semua masukan tercurah pada pasti warga itu. Tapi alhamdulillah dengan daya masukan, saran dari warga masyarakat yang tidak bisa langsung menyampaikan ke pemerintah desa itu bisa kita tampung. Sehingga dalam musrenbang, dalam musyawarah, dalam usulan rencana kegiatan kita bisa tinggal memilih. Oh, padukuan A itu menghendaki seperti ini, padukuan B menghendaki seperti ini. Sehingga akan kita kompilasi pada acara musrenbang itu tinggal memprioritaskan atau skala prioritas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pemberdayaan. Alhamdulillah tahun 2013 Kelurahan Karangrejek dulu masih desa itu terbaik kedua perlombaan desa. Jadi dulu kalah dengan Sulawesi daerah mana ya. Nah, itu potensi unggulannya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tadi disampaikan dalam merintis pengelolaan air bersih itu dulu masyarakat kita libatkan untuk menggali pipa yang jaringan primer itu masyarakat kerja bakti. Makanya ada pembeda tadi, kalau masyarakat Karangrejek itu 1 juta, kemudian masyarakat luar Karangrejek itu 1.250 tadi ya. Oh, itu kemudian kan. Perumahan 1.500 itu memang masyarakat berkontribusi. Kemudian untuk strategi itu ada istilah management of the business. Jadi menempatkan orang pada kemampuannya. Jadi kalau Pak Direktur, Pak Asdulki itu direktur direkrut sebagai direktur karena beliau punya keahlian dari manajerial atau manajemen organisasi. Ada karyawan yang pensiunan PAD apa? FAMDES ya, PDAM. Kita rekrut sebagai teknisi, kita rekrut untuk menangani masalah untuk penanggungan SR dan lainnya. Kemudian juga
ada yang punya background biasanya nek ada kemacetan itu nek sing nagi Pak Lurah tidak disegani, kita ambil mungkin yang biasa profesinya penagih hutang itu juga kita jaga sama sehingga ternyata sudah strategi itu manjur. Itulah mungkin strategi-strategi dilayak juga mungkin kesadaran masyarakat lewat pilih warga bahwa ternyata dengan adanya BUMDES bisa memberikan kontribusi ke desa seperti ini itu ternyata juga masyarakat paham. Tapi harus ada bukti betul Pak, kalau tidak ada bukti ya masyarakat susah. Yeah. Mungkin itu sebagai tambahan Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan Bapak tadi. Untuk selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kebetulan jadi kepala desa baru kurang lebih 3 tahun. Yang sebelumnya saya jadi PNS dan saya sudah pensiun. Nah, jadi saya coba-coba kemarin ikut calon kepala desa di tempat kami, ya alhamdulillah terpilih. Namun selama saya memimpin desa itu, kami di sana Pak, terus terang aja memang agak ditekan harus ada BUMDES tiap-tiap desa. Ya, namun yang kendala beberapa desa itu ya rata-rata belum siap. Nah, belum siap karena harus usaha apa atau unit usaha apa yang harus dijalankan. Ya, namun sebenarnya potensi yang ada di tempat kami di sana itu cukup banyak. Nah, salah satu potensinya yaitu air bersih, dan air bersih ini sudah puluhan tahun sudah dikelola oleh masyarakat dengan cara swadaya dan dibantu juga dengan dana desa. Ya, namun itu tidak maksimal dan airnya tidak steril. Nah, sehingga kemarin kita sudah membentuk badan hukum BUMDES. Nah, lalu kita sudah mendirikan pengurus BUMDES, cuman sementara hanya 4 orang pengurusnya, mengingat dananya sangat minim. Dan kita diperbolehkan yaitu menggunakan dana desa itu, ya mungkin untuk tahap awal itu kita coba-coba dulu, ya coba-coba 50 juta, tetapi itu pun masih ini, masih belum pasti ya. Ya, arti usaha yang bisa kita laksanakan, terutama dalam pengelolaan air bersih ini. Seperti apa yang Bapak tadi jelaskan, bahwa itu berbagai macam kendala yang namanya di masyarakat. Mungkin sama aja kita di Kalimantan dengan di Jawa ini sama aja, karena ini tergantung dengan karakter orangnya masing-masing, jadi tidak sama. Jadi sudah tentu kendala-kendala apa yang Bapak ceritakan itu tadi itu memang betul, itu juga yang terjadi di sana. Cuman kami tetap berkeinginan ya bagaimana kami bisa mengelola air bersih ini, ya karena di sana di kampung kami itu, di desa kami ada 3 sumber air bersih. Ya, dan sumber itu sungai Pak. Jadi terus mengalir. Jadi tidak ada kendala, cuman kendalanya kalau kemarau saja. Nah, jadi beda apa yang Bapak ceritakan tadi di sini itu sangat jauh beda karena memerlukan dana yang cukup besar. Nah, sudah tentu memerlukan keuletan ya petugasnya untuk mengurusnya. Ya. Nah, namun saya
rasa kalau di tempat kami, kalau dibandingkan apa yang Bapak ceritakan itu tadi, ya masih mending di sana Pak. Cuman kami belum mencoba mengelolanya. Ya nanti mengelolanya melalui lembaga hukum di sini. Karena terus terang masyarakat selama ini kan gratis, jadi tidak ada yang bayar. Jadi kalau ada kerusakan, kami gotong royong atau urunan untuk memperbaiki. Nah, tapi yang menjadi kendala itu memang ya airnya ini ya yang tidak steril itu saja tadi, jadi tidak bisa dikonsumsi langsung ya, jadi harus direbus dulu. Nah, untuk air minum. Nah itu. Nah jadi tujuan kami mampir, alhamdulillah pihak Pak Lurah dan Direktur Bumdes dan semua jajarannya ada di sini bisa menerima kami untuk bisa menceritakan apa namanya perjuangan bapak-bapak untuk memperjuangkan air bersih ini sehingga sampai dengan sekarang begitu besar ya hasilnya ya, sehingga bisa menambah piadi desa. Dan sementara kami di sana belum ada piadi Pak, jadi semata-mata kami mengharapkan dana desa dan dana alokasi dana desa dari kabupaten. Nah itu, jadi yang namanya piadi desa itu belum ada sama sekali. Nah oleh sebab itu kebetulan ya kami ada kegiatan Binter ke Jogja ini dan Pak Eko juga membawa kami ke ya tujuan kami tadi ke pantai Gritis. Nah syukur bisa mampir di sini dan bapak-bapak bisa menerima kami dan bisa menceritakan artinya keluh kesah atau perjuangan bapak-bapak memperjuangkan air bersih ini untuk masyarakat. Nah, terus terang saja, tadi kalau saya dengar tadi kan cuma berapa kakak tadi Pak? 100? Iya, kalau kami di sana itu ada 160 rumah. Jadi cukup lumayan sebenarnya. Nah, tapi secara teknis kami belum bisa. Tetapi kami tetap berupaya, mudah-mudahan dari pengalaman, dari cerita-cerita yang Bapak sampaikan tadi, ini bisa menjadi bekal, menjadi pengetahuan, sehingga nanti bisa kami terapkan di sana. Itu harapan kita. Dan begitu rumitnya, ya, pengelolaannya melalui perjuangan jatuh bangun tadi Pak. Jadi saya salut Pak, ya sebenarnya kalau pengurus ini tidak tahan mungkin gagal, ya kan Pak. Nah jadi ini membutuhkan keuletan pengurus ini bagaimana artinya berjuang supaya apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil. Nah, mudah-mudahan nanti kami pulang dari sini bisa kami terapkan pengalaman-pengalaman yang pernah kami dengar dan yang Bapak-Bapak ceritakan itu tadi, sehingga nanti kami bisa menikmati ya air bersih yang apa namanya yang layak sebagaimana yang apa yang kami harapkan. Karena di mana-mana saja yang namanya air ini pasti dibutuhkan, karena air ini adalah sumber kehidupan. Jadi saya rasa wajar saja kalau istilahnya ada semacam apa namanya ada pro kontra dan sebagainya. Ya, jangankan kami yang mau merencanakan, bapak-bapak yang sudah lama berjalan pun tetap ada kendala-kendala seperti itu. Jadi kami berterima kasih Pak atas cerita-cerita Bapak, pengalaman Bapak mengelola air bersih di sini. Mudah-mudahan kami bisa menerapkannya di tempat kami lagi. Ya. Dan
yang kami ingin tanyakan, apakah tenaga teknis yang ikut serta artinya tidak terlibat di dalam pengelolaannya ini, apakah itu dari tenaga atau pegawai PDAM atau dari masyarakat yang sudah berpengalaman? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kendala-kendala terutama di dalam pembayarannya, ya, pembayaran warga itu kepada apa namanya, kepada lembaga ini, kepada BUMDes, nah, sehingga tidak atau menghambat artinya kemajuan, ya, program salah satu program ya kelurahan, yang mana ini adalah untuk kemajuan masyarakat. Nah, namun sekarang ya mungkin cukup banyak, ya, cukup tinggi jadinya ya hasilnya. Nah, namun itu sudah berapa tahun Pak berjalannya? Nah, itu yang mau kita tanyakan. Terima kasih. Monggo Pak Direktur langsung saja. Baik, Pak. Jadi tenaga teknis, berapa tenaga teknis? Di tim kami memang ada tenaga teknis di kawan. Jadi masuk dalam jajaran kami. Bagaimana? Ya, ini memang dia kerjanya bisa dikatakan 24 jam. Bisa juga dikatakan dia nggak punya pekerjaan. Artinya apa? Ketika tidak ada masalah, dia nggak pekerjaan. Tapi ketika ada masalah, sekalipun malam, harus diselesaikan. Karena kalau misalnya ada kebocoran, dan kebocoran ini besar, ini akan mengganggu distribusi air ke daerah lain. Maka ini harus diselesaikan, sekalipun di malam hari. Lalu yang kendala pembayaran, saya pikir sama. Dan kita juga menerapkan ketika 3 bulan lebih, kita pilih surat peringatan. Ketika sudah kita peringatkan tidak menyelesaikan kewajibannya, ya kita putus sementara. Dan apabila nanti dalam satu waktu tertentu diputus tidak diselesaikan, ya kita cabut mentalnya. Dengan harapan nanti ketika mereka mau pasang lagi, mereka harus menyelesaikan tanggungan yang sudah. Karena ini ketika ini dibiarkan, ini akan menjadi virus. Ikutan dari virus kalau yang lain. Ini memang yang kadang beratnya kadang di sini. Dan sebenarnya mereka yang tidak bayar itu bukan karena tidak punya uang. Kalau memang mereka tidak punya uang, barangkali nanti ada jalan lain ke jalan sayangnya. Tapi biasanya memang dia punya uang, tapi kadang-kadang abai saja, sehingga kalah. Ya, cuma itu. Untuk BUMDes ini memang dari riwayat sebelum ada BUMDes di tahun 2009, ini sudah ada kegiatan. Yang pertama adalah perkreditan desa, ini yang dari simpan pinjam, tapi simpannya nggak jalan, pinjamnya jalan, tapi pembaliannya juga agak salah. Terus yang kedua di tahun 2009 ini di resmi didirikan badannya BUMDes pada waktu itu, yang juga tadi disampaikan desa Kalese pernah mencapai juara nasional. Salah satu pendukung utamanya adalah dengan BUMDes yang pada waktu itu memang jadi prioritas apa namanya DJI pun adalah kejuaraannya itu dari anggarannya dari pengelolaan BUMDes ini. Mungkin dari soal teknis pengaturan, memang kita melihat tinggi rendahnya wilayah yang nanti akan kita kendalikan dengan stokran-stokran yang ada, sehingga yang di tempat yang tinggi juga akan mendapatkan air yang cukup, yang di tempat yang rendah pun juga mendapatkan air yang cukup. Sehingga kita atur air, bagaimana aliran airnya. Mungkin yang di daerah bawah kita beri air mungkin yang seperempat pipa, yang nanti kita pakai setel, pakai stokran itu, kembali
kembali ke daerah yang tinggi. Jadi teknisi ini memang sudah sejak awal ya berada di jajaran juga, sehingga relatif sudah paham bagaimana karakter sifat-sifat air dan bagaimana agar seluruh pelanggan kita bisa mendapatkan air. Itu bagiannya, saya yakin potensi ada, memang bukan ini bisa berkembang ketika bisa mengolah masalah jadi peluang. Kita pernah di Panggung Banjo, ya, di sana adalah daerah perkotaan padat, dia sukses dengan pengolahan sampah. Ya. Karena memang dia buang sampah jadi masalah sampah. Sehingga dia dapat ganda, yang pertama distribusi dari warga di tempat, lalu yang kedua penjualan sampah dari luar tempat, dan dia bisa memberikan PAD yang lebih, dan yang lebih, dan perolahan itu juga lebih modern dari perolahan sampah yang lainnya. Dan saya yakin BUMDES tidak berkembang ketika kita bisa mengolah persoalan jadi peluang. Syaratnya memang ya otomatis nanti bapak-bapak yang dari pemerintah desa atau perangkat desa pada saat awal harus siap untuk membackup. Sehingga seperti waktu masih perkreditan desa, dulu Pak Eko Bang yang sekarang Pak Ululu ini juga turun membantu dalam layanan perkreditan desa pada waktu itu, sehingga semuanya bisa jalan. Dan saya yakin ketika ada maunya, ada komunikasi yang baik, insya Allah semua akan mendapatkan hasil yang baik pula. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih dari Pak Kades mana? Olong Hanangan. Jadi saya kira ada potensi yang sama ya. Di tempat Bapak ada pengolahan air bersih. Potensi yang sama. Di sini juga ada pengolahan air bersih. Nah, di desa tangga itu ada desa juga ada mendirikan BUMDES mengelola air bersih juga. Tapi perkembangannya berbeda, bahkan mungkin hampir kolab. Karena kenapa? Untuk pengelolaannya sistemnya berbeda. Kalau di KRC itu menggunakan tarif dengan grid, kalau yang desa tangga itu berapapun pakainya bayarnya sekian, jadi flat sama. Akhirnya juga ada yang untuk cuci, ada yang untuk mengairi tanaman, ada yang untuk semuanya. Akhirnya kan juga itu kan tidak rasional ini, sehingga tergantung. Kita kalau profesional, saya kira semuanya akan berhasil. Itu hanya sebagai ilustrasi antara desa satu dengan yang lainnya, sama-sama potensi mengelola air bersih, tapi kalau berbeda pemainnya ternyata juga berbeda. Yang catatan yang mungkin perlu kita pahami, selagi dana desa itu masih memungkinkan untuk pengembangan BUMDES, saya kira sebesar-besarnya untuk pengembangan BUMDES. Kita tidak tahu dana desa itu sampai kapan bisa memberikan penambahan modal berapa Pak? 100 juta. 100 juta untuk pengembangan BUMDES, sehingga ada rintisan unit baru yaitu untuk objek wisata, karena kita mencoba untuk desa-desa yang lainnya itu sini. Kalau kuliner itu hal baru mesti booming Pak. Booming ya. Nanti biasanya hal baru hubung itu enak orang penting nyobain dulu. Nah, makanya kita berusaha untuk mendirikan nanti ruang pertemuan. Kemudian di sana ada wisata air, ada kuliner, sehingga kita mungkin akan mengembangkan BUMDES ke situ. Itu rencana depan. Barangkali itu Bapak Ibu mohon maaf karena waktu sudah siang. Untuk tanya sehat kita akhiri. Mungkin yang terakhir ini, monggo misalnya anak saya tanya kamu ya, monggo. Baik, terima kasih. Ini memang betul ini sudah menuju ke jam siang. Nah, jadi kami sudah menangkap, saya pribadi sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Direktur itu betul, karena tahun 2009 saya sudah ada di Tanah Jawa. Saya tinggal di tempat
istri itu di Temanggung, Pak. Betul, Temanggung. Saya pernah dibawa ke sini saat itu orang kesulitan mencari air itu di tahun 2002 kalau nggak salah, saya pernah diajak ke tempat ini. Nah, yang berbeda ini, Pak, kalau kami di sana kami sudah mempunyai sumber air, tetapi di Gunung Kidul ini itu masalah, sebenarnya masalahnya tidak ada sumber air, tapi itu bisa menjadi kekuatan bagi desa itu sendiri. Nah, itu catatan besar buat kami, seperti apa yang disampaikan tadi, kami bisa menggarisbawahi, hanya saja perbedaan tipikal masyarakat di sana dengan mindset masyarakat yang ada itu berbeda. Tetapi apa yang Bapak sampaikan, apa yang kami dengar itu masuk akal dari hal terbukaan. Yang namanya tilik warga berarti itu ada bahasanya jenguk warga, bahasanya seperti itu. Dari sana kita bisa memetakan masalah yang terjadi sehingga kita dapat mencari solusi bersama. Mungkin enggak, saya kami garis bawah seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, satu lagi tadi, Pak, cuma satu pertanyaannya. Jika ada warga yang tidak membayarkan atau kelak atau menunggak istilahnya pemutusan sementara ataupun pemutusan sama sekali, dan jika ingin mendaftarkan kembali mengikuti aturan awal dan juga harus melunasi tunggakan yang sebelumnya, begitu ya. Nah, apakah itu ada desa atau bumdes sendiri membuat SOP ataupun peraturan kepala desa untuk menetapkan itu? Karena kalau memang kita sembarang main putus, ini terjadi tempat beliau ini ada saluran air sudah jalan tapi tidak maksimal. Tetapi mungkin itu kembali ke teknis, karena saya dengar tadi Bapak punya berapa kron stop kran yang itu juga berpengaruh untuk mengatur tekanan air pada pipa supaya menghambat terjadinya kebocoran, mungkin seperti itu. Nah, kalau tempat kita itu loss saja itu. Jadi ada beberapa hal yang kami petik di sini. Loss sehingga tidak mampu, masyarakat tidak menggunakan, pipa di ujung pecah. Nah, itu untuk terima kasih sekali kami mendapat pencerahan pada hari ini. Mungkin setelah ini, Pak Kadis, kita ya melihat ke lapangan, foto bersama dulu, Pak. Mohon izin foto bersama, ini kenangan berharga buat kami. Dan juga mungkin nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan kepada teman-teman kepala desa yang lain. Karena memang kalau di Kalimantan itu kami dimanjakan oleh alam, Pak. Seperti itu, kami dimanjakan oleh alam, jadi berbeda dengan teman-teman atau warga kita yang ada di Tanah Jawa, yang sudah terbiasa dalam kesusahan mencari solusi di tengah-tengah apa namanya kesulitan dalam lingkungan. Kalau kami di sana itu berbeda seperti itu. Jadi masyarakat ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa ini, mereka sudah sangat manja. Bahkan saat COVID kemarin, kalau mereka tidak diberikan bantuan masker baik dari desa atau pemerintah daerah, masyarakat itu santai saja. Sampai ada dari Jawa yang tanya, enak di sana, sampai masker saja dibiayai. Kalau di Jawa itu tidak ada, karena kesadaran mereka sudah lebih tinggi. Nah, itu perbedaannya di Kalimantan dengan di Tanah Jawa. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Tadi satu tadi, mohon izin sebelum ditutup, apakah ada tadi membuat dasarnya sanksi seperti apa, dan itu diatur dalam apakah Bumdes sendiri yang buat aturan atau itu ada di perkadesnya? Nah, terima kasih. Jadi itu yang buat kita, yang buat di kita di Bumdesnya. Kita pertama kita peringatkan, nanti sudah tidak bayar sekian, akhirnya ada ya. Mereka. Setelah itu nggak ada tindakan, kita beri deadline. Sampai tanggal sekian tidak membayar, maka kita putus sementara. Sampai dengan menyelesaikan. Nah, ini ternyata pengaruhnya juga luar biasa ketika kita mengeluarkan surat peringatan ini. Hingga otomatis sih bayar semua. Itu pada saat awal mendaftar sudah disampaikan, dijelaskan. Oh iya. Sudah. Sudah. Pada saat itu saya siap. Sehingga ini dalam keadaan seperti ini, Pak Lurah dan pemerintah desa, mungkin Bapak termasuk Pak Dukuh sudah paham.
Sehingga ketika nanti itu ada masyarakat yang komplain ke Pak Dewo, ke Pak Lurah, ya memang airnya siapa? Kita pakai ini kan banyak orang yang pakai. Dan ini juga kita atur, memang ketika pakai air itu semakin banyak semakin mahal, karena apa yang butuh air kan banyak orang. Kalau yang pakai semaunya sendiri sehingga kadang-kadang tidak begitu bermanfaat, saja air dibuang-buang kan akhirnya air nggak mengalir baik ke tempat yang lain. Ini bedanya air. Sehingga ada yang mengatakan orang beli banyak kok malah lebih mahal. Mestinya lebih banyak kan lebih murah. Bukan masalahnya bukan seperti itu. Air ini dibutuhkan orang banyak. Ketika mengalir terus di sana sementara tidak bermanfaat di tempat tertentu mesti nggak mati. Iya. Karena ketika ada kebocoran itu jelas tekanannya berkurang. Ketika tekanan berkurang distribusinya tidak lancar. Ini sehingga ini awal memang juga ada permasalahan artinya dari dia yang tidak bayar pun juga kadang-kadang mau marah tapi kita juga sampaikan ini permasalahannya pakai banyak orang dan ini juga butuh operasional. Ketika mesin rusak kita juga harus ganti ini semua. Ketika ada kebocoran kita juga harus selama kita ada penggantian dan lain sebagainya. Insya Allah lama-lama juga bisa menerima. Dan juga kepada Pak Lurah juga kita berharap bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa apa yang kita kerjakan juga untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan pun juga kita kembalikan ke desa ini 40% ya. 40% ini kembalikan ke desa. Terus yang penguatan modal itu 30% dan untuk sosial 10% untuk pendidikannya kira-kira 5% untuk cadangan pangan. Cadangan pangan ini kita wujudkan dengan bahan makan sehingga kemarin pada saat COVID kita mengeluarkan anggaran 15 juta untuk bantuan makan warga yang isolasi 15 juta. Ini pendidikan kesehatan. Ya, jadi dari pendapatan ini perinciannya seperti itu dan perincian-perincian ini dituangkan dalam ADART yang ditetapkan oleh Kamusko dalam musyawarah BPJD. Sewakan lahannya untuk jadi masukannya bisa. Kayak yang sepanggung aja sama itu tadi, dia ada kulinernya, tapi andalan utamanya dia dari ya, nama. Luar biasa. Jadi kalau dulu modelnya yang diminta membantu desa itu adalah teman-teman pegawai negeri. Yang dia sudah pendapatan pribadinya sudah ada, tetap ya. Nah dia kita minta untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan baik keuangan desa dan balai dusun. Balai desa itu kita dapatkan karena dapat desa IDT pak. Oh, impres desa tertinggal zaman itu ya. Yang waktu itu kan pekerjaan kan dibayar. Nah akhirnya kesepakatan pekerjaan nggak dibayar tapi pekerjaannya selesai dananya untuk buat balai desa itu. Oh itu yang royong tadi dibayarkan tapi dananya dikumpulkan ke desa ya, pengalihannya untuk pembangunan balai desa. Pembangunan balai desa pengakuan ya kadang penghargaan. Nah itulah yang mungkin kita harus bantu berkomunikasi dan memberikan kepercayaan pada mereka dan kita terbuka. Yang satu di sebelah, tidak masalah. Oh, ini penampungan yang ini penampungan. Ini, soalnya sebenarnya tempat ya. Temprop ya. Temprop. Oh, ini pertama. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang 2000 berapa tadi 2009 dari sini lagi 288 yang ini 288 ya. Mesinnya kalau
apa namanya ini? Apa? Mesin apa itu di bawah namanya? Grand Force kalau nggak salah. Yang 50 liter. 1 detik per 26 liter. Ya, 2 sumur. Tapi kalau ini masing-masing 13. Oh, 2 sumur itu ya. Per detik 26 liter. Karena kita hanya pakai yang 15 TK. Kalau kita pakai yang lebih dari 20 TK, kita bisa lebih dari 20 per 15 liter. Berapa daya? Ini listriknya yang 135, yang 120. Jadi 55. Ini bayar listrik per